Halo guys, assalamualaikum. Ya, hari ini kita baiki motor kembali ya. Nah ini kasusnya motornya nggak bisa hidup guys ya. Jadi saya buka bagian mesinnya ya. Nah nanti yang kotorannya yang di bagian dekat pistonnya ini kita bersihkan ya, kita kasih putih ya, jangan sampai ada kerak-kerak bekas sisa pembakaran begini ya, kayak begitu. Oke, bisa dipahami, dibersihkan semua kerak-keraknya. Oke, nah ini sudah saya bongkar ya. Ada berita menarik nih guys, coba dilihat bagi yang paham. Di perklepnya, ini perklepnya yang masih normal, ini yang sudah putus. Oke, bisa dipahami ya, bisa dilihat ini klepnya putus guys ya, kayak gitu. Saya balik kembali, nah itu lompat ya, coba saya kasih oke, saya kasih lihat dekat matahari ya, agak berlubang ya. Nah itu ya, klepnya itu membuka, baru dia itu bengkok ya, jadi macet dia, ditekan pun nggak bisa ya, itu lihat ya. Nah itu ya, menganga ya. Oke, yang satunya rapat, yang satunya menganga ya, itu ya terbuka, itu bengkok guys ya, cuman videonya agak sulit. Nah itu di sana, dari sana itu bengkok guys. Nah itu ya, bolongan itu ya, dia bengkok kayak gitu. Jadi nanti kita hari ini kita skir klep dulu ya. Kita skir klepnya dulu. Nah ini noken asnya ya, nanti kita buka. Kita buka terus ini ya, yang tunggu saya ambil dulu pernya yang sudah putus guys ya. Klepnya ya, klepnya sudah yang putus. Nah itu ya, putus guys. Oke, putus tuh, seharusnya sambungannya tadi kan yang tadi tuh, yang putusannya tuh ya. Nah itu ya, saya taruh lagi supaya tidak tercecer. Nah itu ya, putus ya. Nah kalau yang satunya kan lengket tuh pernya itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah itu nanti kita ganti klepnya dulu, klep yang in. Nah nanti bekas sisa pembakaran yang di pinggir-pinggirnya ini guys, itu dibersihkan ya, di amplas. Yang hitam cekat yang saya tunjuk ini ya, ini nanti dibersihkan semua ya, jangan sampai hitam cekat begitu ya, harus putih mengkilat guys ya, baru nanti hasilnya bisa maksimal, karena itu tempatnya pembakaran guys ya, kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah bersihkan pakai bensin, nanti di amplas dirapikan, yang ininya diskir ya, diskir dengan gerakan ke kiri selamanya atau ke kanan selamanya, boleh ya, jangan ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, nggak bisa ya, itu salah ya, nyekir klep begitu tuh salah guys ya. Kalau ke kanan semua, ke kiri semua, diolesi di bagian bawahnya klepnya ini dengan obat skir ya, baru nanti diputar ya, diputar pakai selang. Oke, nanti saya boleh videokan. Oke, siap, terima kasih. Halo guys, nah ini ya, nanti kita skir klepnya ya. Nah ini klepnya yang sudah patah, putus ya, putus. Ini sambungannya guys, nah, putus ya. Yang putus cuman ini aja. Cuman kita beli, nggak bisa beli satuan guys ya, jadi langsung satu set gitu ya. Nah nanti kita skir, obat skir klep ya, kayak gitu ya, minyak klep ya, terserah kalian aja ya mau namanya gimana. Ini kalau saya bilang obat skir klep ya, kayak gitu. Nanti dilumasi di sini, nyekirnya satu kali tarikan ya, kanan kanan semua, kalau kiri kiri semua ya. Oke guys, kayak gitu ya caranya ya, nanti pakai selang, dicucuk selang, baru kita skir, kita skir kayak gitu ya. Oke, hari ini tugas masih banyak saya guys, jadi sibuk ya. Oke, oke, sekian dulu infonya, nanti saya videokan kembali kalau lagi nyekir ya. Makasih yuk. Halo guys ya, diperhatikan kembali ya, diperhatikan kembali
Ini tunggu ya, saya kasih lihat ya supaya lebih jelas ya. Nah, ini habis sudah saya sekir ya. Sudah saya sekir. Nah, nanti cara ngeceknya begini guys ya. Kita siram aja bensin. Bensin jernih ya, bensin jernih. Oke. Kita tuang ke bagian klepnya ya. Oke, kita tuang 1 2 3. Oke. Diperhatikan guys ya. Diperhatikan, itu ada bensinnya ya. Nah, itu kalau apa namanya? Kalau dia ada kebocoran di bagian apa namanya di klepnya ya, itu berarti artinya sekirnya kurang rapi guys ya, kurang bagus kayak gitu ya. Nah, itu ya cara ngeceknya begitu untuk sekir klep ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu berkurang guys ya, berarti nyekirnya kurang guys ya. Nanti kalau dia bensinnya itu nggak habis masih tetap, berarti artinya nyekirnya itu benar, kayak gitu ya cara ngeceknya ya. Oke, sekian dulu infonya ya. Nah, ini berkurang begitu, berarti kita sekir kembali. Makasih, yuk. Halo guys, ya bisa diperhatikan, itu sudah saya isi bensin ya. Lihat airnya yang warna biru itu air Pertalite guys ya. Nah, itu sudah bagus ya. Saya sudah sekir ulang, tidak terjadi kebocoran pada klep, yang artinya sudah hasilnya bagus maksimal ya. Coba dilihat, tidak berkurang sedikit pun untuk bensin Pertalite ya. Lihat, kalau nyekirnya nggak bagus menggunakan sekir klep ya, salah nyekirnya, dia akan terjadi kebocoran, nanti dia bensinnya dia akan habis kayak gitu ya. Oke, sekian dulu infonya ya, makasih.